hari ini kita kembali masuk dalam hutan untuk mencari anak dan sarang ayam hutan. Kalau sekarang musim kemarau, jadi musimnya mentas, bukan musimnya bertelur. Tapi siapa tahu kita bisa menemukan sarangnya. Ini sekitar jam 4 sore. Dan kita coba masuk di hutan sana. Dan ada bunyinya di sebelah sana ya. Coba mutar nanti dari situ. Nah, kesini sudah ada jejaknya. Ini juga ada jejaknya. Jalannya. Coba susuri tempat ini. Ini kita sudah lumayan jauh masuk di dalam hutan. Ini hutan, ada sedikit karet ya, karena bukit lumayan tinggi dan sana masih hutan lebat. Kita coba menuju ke sana. Jadi tadi terdengar ada suara bunyi kijang ataupun seperti bunyi anak ayam hutan ya, kita kurang tahu juga. Karena seperti suara anak kijang itu sama ataupun mirip dengan suara anak ayam hutan yang masih kecil. Kita coba mendekatinya. Dia ada di sebelah sana. Bunyinya. Di sini masih banyak pohon-pohon besar ya. Ini pohonnya masih tinggi-tinggi, besar-besar sekali. Ini jurang. Di sebelah sana bukit. Coba turun nih bukit ini, kita tahu kita bisa menemukannya. Ini juga ada jalan ya, kita hati-hati. Ini seperti bekas babi hutan. Ini bekas sarang babi hutan, cuma ini sudah lama ditinggalkan. Ini ada lubang landak. Seperti lubang landak ini juga sudah lama ditinggalkan. Coba cari seperti ini, kita bisa menemukannya. So
suara kijangnya terdengar dari sebelah sana. Coba sembunyi di sini. Jadi suara kijang ini hampir sama dengan suara ayam, anak ayam hutan. Kita tidak tahu bagi anak ayam hutan atau suara anak kijang. Jadi bunyinya hampir sama. Ini ada suaranya di sini ya. Soalnya anak ayam hutan ini sangat pintar sekali bersembunyi. Susah untuk masuk, tidak ada jalan. Kita coba muter ke sebelah situ. Susah juga pengejarnya. Dia masuk di semak-semak ya, hanya teringat bunyinya. Susah juga mengejarnya. Bunyinya ada, cuma di semak-semak ini kita tidak bisa masuk lagi karena sangat rimbun sekali ini. Ayam hutan belum ada bunyinya, dan anaknya ini susah sekali ya, dia masuk di semak-semak seperti ini. Kita tidak bisa masuk, ini sangat rimbun sekali ini, tidak ada jalan. Inilah susahnya untuk menemukan anak ayam hutan. Ada lagi suaranya. Tinggal situ. Susah sekali.
ya. Ada sarang ya. Nah, ini agak rimbun. Nah, ini dia. Coba masuk. Nah, ini dia. Kita berhasil menemukan beberapa imutan. Ini sepertinya baru. Kita masih ada bekas bercak-bercak kotorannya. Ini baru. Jadi mencari sarang dan anak yang hutan ini tidaklah mudah. Sangat sulit, apalagi di musim kemarau seperti ini. Dia jauh main di hutan. Ini kita menemukan sarangnya saja. Jadi telurnya baru dua ini. Ikuti terus petualangan saya untuk buru hal-hal unik dan menarik lainnya. Kita akan lanjutkan terus sampai bisa menemukan anakan dari ayam hutan. Terima kasih.